Dua, landasan. Satu, peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 18 tahun 2018 tentang pengelolaan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Dua, peraturan daerah nomor 5 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Tiga, surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Ujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini alhamdulillah kita masih bisa bernapas, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan pembukaan MPR. Salam kepada semoga senantiasa terjelas pada ibu dan kita. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini 13 Juli 2020 adalah tahun bersejarah bagi kelas 10 tahun ajaran baru 2020-2021 maupun bagi kita semua, karena mungkin ini untuk pertama kalinya dan mudah-mudahan yang terakhir kalinya kita melaksanakan pembukaan MPLS secara virtual, hanya diwakili oleh rekan-rekan kalian, dua orang rekan kalian yang nanti akan menerima penyematan secara simbolik. Anak-anak sekalian baik kelas 10, 11 maupun 12. Meskipun kita dalam keadaan pandemi yang belum selesai, namun alhamdulillah tahun ajaran baru tetap berjalan. Pada hari ini kalian sudah resmi memasuki tahun pelajaran 2020-2021. Kelas 10 sudah menjadi kelas 11, kelas 11 sudah menjadi kelas 12, dan anak-anakku sekalian yang beberapa hari lalu masih menjadi siswa SMP, saat ini kalian sudah menjadi siswa SMA Negeri 1. Dalam kegiatan MPLS ini, kalian akan mempelajari banyak hal tentang bagaimana lingkungan sekolah yang baru nanti, bagaimana pembelajaran yang akan kalian lakukan. Terutama pada satu semester ini, kemungkinan baik kelas 10, 11 maupun 12, kalian akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Jadi nanti kalian akan dibentuk dalam sebuah grup WA oleh wali kelas kalian masing-masing. Di sanalah tempat kalian untuk berkomunikasi dengan sekolah melalui wali kelas, berkomunikasi dengan rekan-rekan kalian. Ibu titip, meskipun pembelajaran kalian langsung di rumah, tapi hari ini tetap hari pertama masuk sekolah. Namun sebagaimana yang dikaji oleh para sampaikan bahwa setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Artinya dimanapun kalian berada, kalian tetap melaksanakan sekolah, kalian tetap belajar. Jadi hanya 4x40 menit dengan kurang lebih 3-4 mata pelajaran setiap hari. Kalian ikuti secara daring, nanti jadwal dan sebagainya, bagaimana pelaksanaannya akan disampaikan oleh wali murid yang kelas 10 dan kelas 11-12 akan disampaikan oleh wali kelas. Meskipun kalian berada di rumah, kalian adalah orang-orang hebat. Kalian orang-orang hebat yang tetap berjuang, yang tetap berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Mengapa demikian? Kita tahu
Meskipun PSBB telah dibuka, meskipun kehidupan sudah mulai berjalan normal, namun kita tahu pandemi corona ini tetap belum berakhir. Masih ada peningkatan kasus dalam setiap hari. Karena itu, kami mohon, kalian yang berada di rumah, tolong meskipun di rumah, tetap jaga protokol kesehatan. Kalian berada di rumah bukan berarti kalian diliburkan dan bebas berpergian kemana saja. Tetap di rumah ikuti protokol kesehatan, apabila memang terpaksa harus keluar, tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak, dan tetap perbanyak dibersihkan. Dari manapun kalian berada, dari manapun kalian berpergian pada saat keluar, lakukan protokol kesehatan. Demikian, mudah-mudahan pembelajaran kita pada tahun pelajaran 2020-2021 ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Begitu pula siswa-siswi, selamat datang dan selamat bergabung kepada siswa baru tahun pelajaran 2020-2021 di SMA Negeri 1 Banjarsari. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang akan kita laksanakan, dan semua yang program yang kita miliki dapat berjalan dengan demikian. Semoga kita semua selalu biasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya, penyerahan secara simbolik siswa-siswi baru dari Komite kepada pihak sekolah dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara terakhir. Amin. Saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin tanggal 13 Juli 2020. Saya Ketua Komite SMA Negeri 1 Banjarsari mewakili seluruh orang tua siswa sebanyak 402 siswa terdiri dari siswa laki-laki 136 dan siswa perempuan sebanyak 266. Saya sepenuhnya menyerahkan kepada pihak sekolah melalui kepala sekolah supaya mereka dididik menjadi anak-anak yang cerdas, berkepribadian, serta berakhlakul karimah. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Seluruh guru dan staff SMA Negeri 1 Banjarsari menerima titipan yang Bapak titipkan beserta orang seluruh orang tua kepada kami. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan karunia-Nya agar kami dapat mendidik mereka menjadi insan-insan yang berakhlakul karimah dan memiliki karakter yang baik. Insya Allah, kami terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2021, pada yang terhormati kepala sekolah, berkenan untuk membuka MLS dengan memimpinkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Senin 13 Juli tahun 2020, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, MPLS tahun pelajaran 2019-2020-2021 dinyatakan dibuka.